قد أشرق نورك في قلبي وتسامى بضياء الحب. Moga-moga kulo sampean kabeh terus diparingi sehat walafiat. Bu, iso terus ngaji panggil malih ngoten nggih. Nek muslimat Nahdlatul Ulama niki masya Allah pengajian nih kubro niki selatan celapan cepisan. Mungkin tiap minggu tiap apa nggih rutinan sedene ranting ngenten. Rutinan anak ranting ngenten nggih mboten? Monggo matur niki rutinan ranting niku. Teko rutinan anak-anak ranting niki dicatet siji, selapan cepisan, waktune aja padha karo ayahe kecamatan, ranting yo duwe kubrowan ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng, bersama dengan saya Rohimatul Inayah. Saat ini saya sedang berada di acara pengajian rutinan pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Diwe pada hari Ahad 9 Muharram 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus 2022 di Masjid Nurul Falah, Pabrik Gula Cukir, Bumirjo, Diwe, Jombang. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Lutfiah dari Ranting Muslimah Cukir. Selamat pagi, Bu. Dan juga dengan Ibu Haja Rofi'ah Tohir dari PAC Diwe. Okay. Acara pengajian rutinan ini memang diadakan setiap minggu kliwon atau bisa di hari tertentu? Insya Allah diadakan tiap satu bulan sekali akad kliwon. Oke, ada bagian dari ranting ke ranting, dari ranting cukir ke ranting jati belem, muter sampai 21 kecamatan, sehingga 21 kecamatan sampai selesai. Untuk ranting cukir sendiri ini perdana menjadi tuan rumah atau sudah beberapa kali? Sudah berapa kali? Insya Allah sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Jadi kita gilir ya, sudah di Semoyono sudah pernah. Di tempat kami cukir sendiri di Masjid Jami sudah pernah. Nah ini sekarang masih. Oke, terima kasih. Untuk persiapannya bagaimana, Bu? Ya persiapannya ya kita jelas-jelas. Kita namanya organisasi NU itu kan istilahnya bukan organisasi orang-orang yang mampu ya, gitu, orang yang standar. Jadi bagaimana kita mengolah dan mencari dananya bagaimana? Nah, itulah termasuk kami mencari LSPT itu tadi. Karena kami juga masih memiliki bahwa LSPT itu ya memang di tempatnya kami kan. Ya alhamdulillah setiap kami mengadakan santunan ini alhamdulillah cair dari LSPT. Yang itu yang kami terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tadi kan acara yang bisa dikatakan cukup besar. Dihadiri oleh siapa saja, Bu? Yang pasti yang kami inginkan itu ya pasti itu Bupati Jombang pasti hadir dan pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang itu sebagai pengurus PC gitu. Terus kadang itu dari Maulana Hasanah pasti mengundang kiai dari luar kota, kadang-kadang kiai lokal menurut kemampuannya di tempati. Alhamdulillah ya satu bulan sekali tiap pertemuan ini itu ada dana untuk yang ditempati alhamdulillah dari anak cabang kurang lebih cuma 1 juta dan yang banyak itu yang menggali dana yang ketepatan seperti cukir ini menggali dananya banyak termasuk LSPT dan lain sebagainya sehingga mencukupi untuk acara alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini tadi kan dari serangkaian acara ada donasi untuk anak yatim, itu bagaimana? Apakah setiap kegiatan rutinan Minggu Kliwon selalu diadakan atau hanya hari ini saja? Alhamdulillah tiap pertemuan Ahad Kliwon
selalu diadakan santunan anak yatim. Cuma dari anak cabang itu cuma 21 anak. Kadang-kadang ditambahi dari ranting masing-masing itu kadang mencapai 60 anak. Tergantung rantingnya, dananya mencukupi ya lebih banyak lagi. Tapi dari anak cabang tiap pertemuan apa tahun ini pengajian ini cuma 21 anak. Berarti memang selalu mengadakan santunan. Iya. Untuk kerjasama dengan LSPT itu perdana atau sudah beberapa kali? Kalau dari ranting ini sudah sering. Kalau anak cabang tidak. Ya. Yang ranting belum pernah. Cuma ya mudah-mudahan pon. Jalan nanti ya. Untuk ke. Kalau rebuk pon kan seperti besok itu tanggal 10 itu sudah ada dari LSPT yang mendanai. Itu dana dari LSPT itu Bu Aisyah. Bisa menghormat dalam kondisi ini Mbak pertama dikasih berapa gitu 350 terus naik lagi 500 naik lagi 750 terus yang ini saya itu mantur pada punya kikin itu katanya dari saya aja betul ya saya dari SPT saya gak apa-apa kok minta dari ke SPT seperti biasanya gitu kemarin kayaknya sudah ditransfer mungkin ke LSPT, kami tinggal ambil saja. Sekarang dikasih 1 juta. Oke, baik. Berapa anak yatim yang diberikan santunan, Bu? Yang untuk hari ini? Hari 80, ini. Alhamdulillah. Itu hanya untuk anak yatim sekitar Cukir saja? Atau Jombang sekitarnya? Oh betul, Cukir saja. Cukir kan Semoyonong ya, Bumirejo, terus Tebiren, Cukir. Jadi keseluruhan itu 80 anak yatim. Nah ini. Okay. Berapa dana yang terkumpul donasi yang semuanya? Untuk sini. Okay. Untuk kali ini yeah. 18 juta. 18 juta. Juta alhamdulillah. Diberikan ke anak yatim dalam bentuk barang atau uang? Uang. Jadi satu amplop nominalnya itu 225.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketambahan dari amplopnya LSPT lagi alhamdulillah. Mungkin kurang lebih 500-an anak dapat. Alhamdulillah. Jadi terakhir Bu, harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini terutama santunan kepada anak yatim apalagi di bulan Muharram ini kan memang kita dianjurkan untuk bersedekah gitu. Harapannya apa Bu yang disampaikan? Ya itu. Harapan saya makanya saya terus menggaling apa ya kebersamaan ya biar kebersamaannya biar tetap terjalin dengan LSPT karena kami yakin LSPT itu mesti cair ya toh ya nah itulah terus dan memang kalau muslimat kami ranting Cukir itu memang setiap Muharram itu mengadakan santunan anak yatim itu momen kami selain dari itu nggak ada gitu cuma du'afa itu menjelang puasa akhir puasa itu du'afa. Dari mana dananya? Kalau du'afa itu dari pengajian-pengajian sekitar Cukir. Nah itu nanti kita kumpulkan, berapa dapat kita bagikan. Ya, akumulasikan. Baik. Tapi kalau Muharram khusus untuk anak yatim. Kalau dari Ibu Rofiah, harapannya? Harapannya kita nanti mudah-mudahan, kan selama ini Cukir ya, khususnya ranting Cukir. Belum ada keperluan ranting Cukir. Harapan saya mudah-mudahan setelah ini, ranting Cukir bisa melaksanakan keburuan muslimat Ebo se-desa Cukir. Selama ini kan belum ada. Di ranting-ranting lainnya, insya Allah sudah banyak yang mengadakan keburuan ranting itu sudah banyak. Sehingga mudah-mudahan ranting Cukir nanti bisa mengadakan harapan saya. Baik, terima kasih. Kemudian pesan dan juga kesan yang ingin disampaikan kepada donatur LSPT kan cukup membantu dalam hal santunan anak yatim tadi. Ya alhamdulillah kami sangat bersyukur ya sama LSPT yang selama ini kami mengadakan santunan anak yatim itu alhamdulillah rezeki yang kami dapatkan itu dari LSPT. Jadi kami sudah bisa mengira-ngira gitu, kalau di LSPT mesti kita dapat. Nah dari itu mudah-mudahan ke depan LSPT lebih maju daripada yang sekarang harapan kami ya, tambah banyak. Berarti harapannya kerjasamanya ingin selalu terjalin ya? Kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Pesan dan juga kesan yang ingin sampaikan kepada para donatur? Pesan saya kepada LSPT khususnya mudah-mudahan
Kedepan nanti masih oke sama muslimah. Nah, ini selalu bekerja sama dengan muslimah kita. Ya, LS Petus selalu jaya. Jaya. Untuk anak yatim sekitar ya, khususnya juga yatim ya, alhamdulillah. Okay. LSPT Jaya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Bu waktunya. Oke, okay. Semoga sehat selalu. Karena kami ini berdua ini memang orang apa ya yang sering mengadakan kegiatan di Pondok Tebiru. Oh ya, okay. Ya, ya. Dengan dulu masih Bu Farida ya toh, kita sudah sering ke dalam. Terus apalagi Gus Anu sama Kiai punya Kikin baru-baru sekali. Gus Kikin ini sudah lama sekali loh. Sejak Gusdur set loh. Iya. Gusdur meninggal itu langsung sama Bu Farida itu kepingin Masjid Tebiru itu diadakan pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu. Alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah dalam sana. Iya. Meskipun dipindah ke Ulin Baba, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, guys. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan nanti harapan kami ketika pertemuan Debopon nanti LSPT ada. Amin, amin. Rezekinya lancar. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Tetap terus ikuti semua kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng. LSPT Tebu Ireng menebar manfaat untuk umat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.